Okay, assalamualaikum, what's up, and welcome back to my YouTube channel. What can I say? Goyang dangdut, goyang dangdut, 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 goyang dangdut, 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 goyang, goyang dangdut. So, di video kali ini seperti biasa kita akan membahas bagaimana cara mengedit foto menjadi video jedag-jeduk menggunakan aplikasi Elikmozen. Yang contohnya kurang lebih seperti di awal tadi, dan jika kalian ingin membuatnya, silahkan simak videonya sampai habis ya. Untuk semua bahannya silahkan cek di kolom komentar yang paling atas. So, gak perlu lama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini tap icon plus, pilih aspek ratio sesuai dengan foto kalian, dan latar belakangnya pilih yang warna hitam, lalu buat proyek. Dan seperti biasa kita masukkan audionya terlebih dahulu ya guys ya, tap icon plus pilih audio. Jika sudah kalian masukkan audionya, di sini kita cari letak beatnya, tandai di bagian detik beatnya seperti ini. Oke, silahkan tandai sesuai detik-detik berikut ini. Dan jika sudah kalian tandai, kita pergi ke awal ya guys ya. Di sini masukkan fotonya, tap icon plus pilih media, lalu masukkan foto yang pertama. Untuk foto yang pertama, paskan ke detik 08 banding 23. Kemudian bagi 2 di detik 06 banding 20. Di bagian foto yang ke-1 kalian klik fotonya, pilih mob and transform dan pilih icon yang nomor 3. Di sini kecilkan fotonya menjadi 80. Tambahkan kunci, letakkan di awal. Geser ke detik 05 banding 05. Di sini besarkan fotonya menjadi 490. Lalu geser ke detik 06 banding 10. Tambahkan kunci, biarkan seperti ini, dan di akhir besarin lagi ya. Untuk di bagian tengahnya, kunci yang terakhir kalian atur kurvanya seperti ini. Oke, lalu tambahkan efeknya. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp, kemudian pilih ubin. Di bagian ubin pilih offset, tambahkan kunci, letakkan di awal. Di akhir kita buat offsetnya menjadi 15.000. Lalu aktifkan mirror dan offset secara vertikalnya. Kembali, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, kemudian pilih ombang ambing. Di bagian ombang ambing sudutnya ubah menjadi 90. Frekuensinya ubah menjadi 1,0. Dan di bagian magnitude biarkan 25. Kembali, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, lalu pilih ayun. Di bagian ayun, frekuensinya ubah menjadi 1,0. Di bagian sudut 1 ubah menjadi negatif 5,0. Tambahkan kunci, letakkan di awal, dan di akhir kita buat 0. Di bagian sudut 2 ubah menjadi 5,0. Tambahkan kunci, letakkan di awal. Di akhir kita buat 0 ya guys ya. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian blur. Dan kalian pilih buram gerak. Untuk efek buram geraknya gak usah di otak-atik lagi. Tambahkan efek, pilih di bagian warna dan cahaya. Kemudian pilih paparan atau gamma. Di bagian paparan atau gamma, tambahkan kunci, letakkan di akhir. Di awal kita buat exposure-nya menjadi 1,0. Lalu kurvanya atur seperti ini. Jika sudah kalian tambahkan efeknya, pilih border dan bayangan. Di sini stroke-nya aktifkan. Untuk warnanya silahkan pilih sesuai selera kalian ya. Dan ketebalannya ubah menjadi 10,0. Oke, dan hasilnya nanti akan seperti ini. Oke,
Oke, di bagian foto yang kedua, pilih mob entrance form, pilih icon yang nomor 3, tambahkan 3 buah kunci, di awal, di tengah, dan di akhir. Untuk kunci yang di tengah, kecilkan fotonya menjadi 300. Kemudian kurvanya buat seperti ini. Jangan lupa aktifkan setruknya ya guys ya. Kemudian tambahkan efeknya. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian morph atau transform. Kemudian pilih ombang ambing. Di bagian ombang ambing sudutnya ubah menjadi 90. Frekuensinya ubah menjadi 0,90. Di bagian magnitude ubah ke 0, tambahkan kunci, letakkan di akhir. Di awal kita buat menjadi 200. Kemudian kasih kurva, silahkan pilih yang nomor 4. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian warna dan cahaya. Pilih paparan atau gamma. Di bagian paparan atau gamma, tambahkan kunci, letakkan di tengah ya. Di awal kita buat exposure-nya menjadi 1,0. Dan kurvanya kalian buat seperti tadi, pilih yang nomor 4 ya guys ya. Kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian blur, dan pilih buram gerak atau motion blur. Di bagian buram gerak, ubah tone-nya menjadi 0,70. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian 3D. Dan kalian pilih balik layar ya. Di bagian efek balik layar, untuk sudutnya, tambahkan kunci, letakkan di akhir. Di awal kita buat menjadi 360. Kurvanya buat seperti ini. Oke, di bagian foto yang kedua kita buat garis pensilnya ya. Silahkan geser ke awal fotonya. Tepaikan plus, pilih gambar freehand. Di sini kita buat garisnya ya guys ya, dan ketebalannya atur menjadi 20. Silahkan untuk garisnya buat seperti ini. Kembali. Panjangin durasinya, samakan dengan foto yang di bawahnya. Kemudian tambahkan efeknya. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian gambar dan tepi. Dan kalian pilih stroke taper. Di bagian stroke taper untuk awalnya kita buat menjadi 100. Dan untuk di bagian akhir kita ubah menjadi 0. Di bagian squeeze ubah menjadi 5,0. Kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian gambar dan tepi, kemudian pilih kemajuan gambar. Di bagian efek kemajuan gambar awalnya biarkan 0. Di bagian akhir tambahkan kunci, letakkan di tengah. Dan di awal kita buat menjadi 0. Kemudian kurvanya atur seperti ini. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian ulangi, pilih pengulangan radial. Di bagian efek pengulangan radial untuk jumlahnya biarkan 8. Di bagian radius ubah menjadi 155. Tambahkan kunci, letakkan di akhir. Dan di awal kita ubah menjadi 69. Kembali. Dan untuk garis pensilnya kalian tinggal pindahkan ke belakang ya, seperti ini. Oke, jika sudah kalian tinggal paskan ke bagian akhirnya, lalu masukkan foto berikutnya. Di sini panjangin fotonya 5 kotak ya, 1, 2, 3, 4, 5, paskan ke detik 10 banding 27. Untuk menambahkan foto berikutnya, kalian tinggal lakukan hal yang sama seperti tadi. Di sini fotonya panjangin 5 kotak ya guys ya. Dan foto yang terakhir pangkas sesuai dengan lagunya. Oke, jika sudah langsung kita pergi ke awal foto yang ditambahkan tadi. Silahkan di sini tambahkan efeknya. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp, kemudian pilih ubin. Di bagian ubin potongnya ubah menjadi 1250. Tambahkan kunci sesuai dengan tandanya.
Dan di bagian tengahnya kunci yang sudah kita buat tadi, di sini potongnya ubah menjadi 1000. Silakan geser ke bagian tengahnya kunci yang sudah kita buat tadi. Di sini potongnya ubah menjadi 1000 ya guys ya. Dan untuk hurufnya kalian bisa buat bolak-balik seperti ini. Jangan lupa mirrornya aktifkan kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, kemudian pilih ayun. Di bagian ayun frekuensinya ubah menjadi 1,0. Di bagian sudut 1 ubah menjadi negatif 2,0. Di bagian sudut 2 ubah menjadi 2,0. Dan di bagian tahap kita buat menjadi 0,50. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, lalu pilih ombang-ambing. Di bagian ombang-ambing sudutnya ubah menjadi 90. Frekuensinya ubah menjadi 1,03. Di bagian magnitude ubah menjadi 30. Oke, kemudian efek ombang-ambingnya gandakan. Di bagian ombang-ambing yang kedua sudutnya kita buat 0. Frekuensinya ubah menjadi 0,52. Dan magnitudenya biarkan 30 ya guys ya. Kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian warna dan cahaya. Kemudian pilih paparan atau gamma. Di bagian efek paparan atau gamma, di sini kita buat exposure-nya menjadi 1,0. Tambahkan kunci sesuai dengan tandanya ya. Lalu geser ke bagian tengahnya, di sini kita buat 0. Untuk hurufnya sama ya guys ya, kalian buat menjadi bolak-balik seperti tadi. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, kemudian pilih pemindahan acak. Di bagian efek pemindahan acak magnitudenya, tambahkan kunci letakkan di awal, geser ke detik 09 banding 05. Di sini kita buat 0, lalu kita geser ke detik 10 banding 12, tambahkan kunci biarkan 0, dan di akhir kita buat lagi menjadi 50. Di bagian evolution ubah menjadi 0,30. Tambahkan kunci letakkan di awal, dan di detik 9 banding 05, di sini kita buat 0 ya. Tambahkan kunci yang sama di detik 10 banding 12. Di akhir kita buat lagi menjadi 0,30. Di bagian seed ubah menjadi 0,35. Tambahkan kunci yang sama ya di awal. Di detik 9 banding 05 buat 0. Geser ke detik 10 banding 12. Tambahkan kunci. Dan di akhir kita ubah lagi menjadi 0,35. Kembali. Oke, silahkan efeknya di sini kalian salin. Lalu tempelkan ke semua foto berikutnya, kecuali foto yang terakhir. Dan untuk foto yang terakhir kalian tinggal kecilkan lagi, pilih move and transform dan pilih icon yang nomor 3, tambahkan kunci letakkan di awal, di akhir kecilkan lagi menjadi 100 ya guys ya. Kemudian kurvanya buat seperti ini. Dan untuk efeknya kalian tinggal salin efek yang dipoto pertama.
Jangan lupa untuk setruknya di sini aktifkan dan ketebalannya kita ubah menjadi 10,0. Oke, jika sudah langsung kita pergi ke awal foto yang ditambahkan efek tadi. Silahkan geser ke detik 10 banding 18. Di sini tambahkan plus kemudian pilih shapes yang nomor 2. Panjangin durasinya hingga ke detik 11 banding 07. Kemudian besarkan, pilih move and transfer form. Di sini kita pilih icon yang nomor 3 lalu besarkan menjadi 1920. Kemudian tambahkan efeknya. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian lainnya. Dan kalian pilih salin latar belakang. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp. Kemudian pilih riak bundar. Di bagian efek riak bundar, frekuensinya ubah menjadi 2,32. Di bagian kekuatan ubah ke 0. Tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Kemudian di tengah kita buat kekuatannya menjadi 0,100. Dan kurvanya kalian atur seperti ini. Di bagian tahap biarkan 0 dan di bagian radius ubah menjadi 0,80. Kemudian efek riak bundarnya gandakan 2 kali ya. Di sini ada 3 efek riak bundar, tambahkan efek pilih di bagian distorsi atau warp. Kemudian pilih ubin. Oke, untuk efek ubinnya kalian tinggal pindahkan ke bawahnya efek salin latar belakang ya guys ya. Di bagian ubin mirrornya aktifkan. Lalu tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Di tengah kita buat potongnya menjadi 5760. Dan kurvanya atur seperti ini. Silahkan untuk persegi bulatnya di sini kalian tinggal salin ya guys ya. Tap icon tumpuk 2 pilih salin satu layar. Geser ke foto berikutnya. Di sini kalian tap icon tumpuk 2 kemudian pilih tempel satu layar. Intinya di sini kalian tengahkan seperti ini. Oke, jika sudah kalian tinggal pergi ke awal videonya. Langkah selanjutnya di sini kalian tinggal tambahkan efek coloringnya ya guys ya. Dan untuk basicnya nanti kalian bisa cek di kolom komentar yang paling atas ya. Nah oke guys, jika nanti kalian sudah masuk ke bagian preset coloringnya, silahkan di sini kalian tinggal tandai semuanya ya guys ya. Kemudian tambahkan tumpuk 2 lalu pilih salin 5 layer kembali. Dan kalian kembali ke proyek yang sudah kita buat tadi. Di sini tap icon tumpuk 2, kemudian pilih tempel 5 layar ya guys ya. Panjangin durasinya samakan dengan foto yang di bawahnya. Dan jika sudah kalian tinggal simpan ya guys ya, dengan cara tap icon panah yang di pojok kanan atas, kemudian ekspor. Sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan juga aktifkan tombol notifnya. Oke, untuk video kali ini saya akhiri dulu dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.